Kita akan mulakan game kita yang ketiga sekarang ini tanpa melenggangkan masa. Dan kita akan masuk dalam game kita yang ketiga lah. Kita akan pergi ke Sandhawk dan speed dia masih lagi sama, iaitu bla bla bla, 1.2, semua sama je. Dan yap, kita sudah pun mula. Tapi aku sebenarnya nak buka bila kapal bergerak saja. So kapal dah bergerak, so aku dah buka sebab aku malas nak tunjuk dengan ikon-ikon ni semua. So kita akan lihat circle pergi ke arah mana. Circle akan pergi ke kita tunjuk lagi, tapi tengok dulu circle ni terlebih dahulu. Dia nak pergi ke mana. Dan tim nombor 7, satu tim yang kita lihat, circle akan pergi ke pulau besar. Pergi ke pulau besar. Dan terlihat kat sini I am taller dengan satu barrel. Tunjukkan kita tim Fredo, tim nombor 2 baru saja sempat turun. Mereka akan bermain dengan 4 player kan? Tak, mereka main, ya, mereka akan main dengan 4 player kat sini. Apa ni? HL Dragon. Kita tak pasti sama ada ini adalah player Yudu ke yang tersesat, tersilap masuk bilik. Aku tak pasti, tapi dia akan berjumpa dengan Boong sebentar je tadi. Lepas lepaskan dan Dragon akan dijatuhkan dekat sini oleh Ryu dan dibunuh secara langsung. Aku rasa memang tersilap sesat kot. Memang tersesat tu. Mungkin dia player daripada team yang lain yang tak sempat nak tukar team. Tak pasti, tapi Box Lewis direct invite, suspected airdrop dekat sini. Dalam airdrop ada apa? Ini adalah airdrop kuning dan aku nak tengok siapa yang tembak. So RRQ ni aku dah bagi tahu dah tadi, jangan tembak flare, dia tembak juga. Tapi kita kata jangan galakkan. Tapi dalam airdrop ni ada MK. So kita akan mungkin berikan dia amaran keras lepas ni, supaya jangan ambil lah. Sebab kita kata jangan ambil, kita kata jangan, digalakkan jangan ambil. So mungkin sebab aku gunakan digalakkan, dia tak, dia ambil juga. So kita harap lepas ni kita terus boleh jangan ambil, supaya dia tak gunakan flare. Sini suspected mereka, suspected di situ. Ke atas, orang dijatuhkan dekat sini, bagi satu sama lain. Tapi MZZ, satu player dah pun mati. Jonathan datang dari belakang, ni player favourite aku daripada India sebenarnya. Ah, belakang pokok. Jonathan kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Jonathan menembak semula, bapak laju gila reflex dia. Tapi lagi pula dia pulukan, tapi Jonathan mungkin akan jatuh. Yap, mati terus. So memang team MGZ akan meratakan team Entity. Tempat ke-17 untuk mereka. BTR pun tengah berlawan waktu ni. Respected BTR, Liquid, tembak Nox Kratos. Dia tembak tidak dapat, dia pun dapat sebenarnya. Tak dapat diselamatkan sebenarnya. Liquid nampak satu lagi, nampak, tapi dia bandage. Dia tak nak kat sini, dia tak nak first aid untuk dia nak pakai. Bandage sejelah pelan-pelan je dia boleh gelap. Tengok dekat atas, Baki di knock. Adakah mereka akan berjaya nak kill kat sana? Baki, Baki pasalnya agak open je. Tapi Liquid je boleh menolong mereka. Tapi zone sudah pun mula menutup. Dan IND berjaya knock ramai daripada BTR. Mereka boleh tinggalkan mereka je, save satu orang dan kemudian terus berenang. Atau menggunakan jabatan. Sebab kalau mereka berenang pun, mereka boleh ditembak dari arah lain dan mereka boleh dibunuh. Lucifer pun dah pun di knock. So banyak orang yang perlu diselamatkan. BTR tinggal seorang dan BTR akan rata di situ. Tempat ke-16 untuk Bigatron akan diratakan di sini. Kita tunggu dan lihat kalau ini dapat hilap. Mereka dapat banyak item kat sini, tapi tak first aid tu yang sedihnya. Apa sedihnya? Kasihlah dia tu first aid. Okay, diberikan tu first aid. Dan dia akan terus guna first aid dan masuk. Circle pertama tak begitu sakit. Sebabnya sama TS, adakah player tu player dah gugur? Oh, dia dapat satu kill sebenarnya. Satu kill, motosikal dalam rumah. Defueling dalam rumah waktu ini. Secret. Pegang apa tu, Mak Toy? Dia healing atas kenderaan, tapi waktu sama RRQ Boong menjatuhkan MZ. RRQ, di mana ke RRQ? Okay. Ini team yang dapatkan airdrop sebentar tadi. Kata MK yang angkat MK tu sebenarnya. Hardman dijatuhkan. Lagi ular kill secara langsung. Ditembak, berjadi knock. Soul Viper tembak dekat sini oleh Ryu. Barong Soul pula bergalau dengan mereka. Maka Dingos ada peluang untuk larikan diri. Boleh jadi third party kalau mereka mahu. Dingos ada kat depan mata je sebenarnya. Soul Viper gerakan mereka. Tembakan dilepaskan oleh Viper. Oh bukan Soul Mortal. Dia ada M24. Hancur, game ni habis lah. Ada M24 guys bagi Soul Mortal sekarang ini.
Memang satu kehebatan dia, kita akan lihat lah. Memang agak mantap. Diving akan dilakukan. Pegawan berjaya untuk di-revive. Di Soul Mortal. Bullet di tangan beliau. 24 sekarang ini. Warung. Oh, kita akan lepaskan M24 beliau. Tidak mengenai sasaran dekat sini. All mortal akan bergaduh. 24 beliau ni memang agak garang ni guys. RRQ Ryu Indon. Yep, sekarang satu organisasi boleh ada lebih daripada satu tim sudah. Tiada masalah dengan part tersebut. Tak ada apa-apa kill waktu sekarang, tapi dia orang all might macam biasa. Teringat lu apa dia orang cakap. Hello Soul. Hello. Kalau tak dengar lah, saya senyap lah. Tapi circle akan menutup sekarang ini. Dan di mana Yudu? Yudu dah sampai. Yudu melempar ketembakan sebenarnya. Berlawan dengan Y2, Y2 apa benda tu? Y2, W2, W2S. M4 di tangan. Bapa Bat jatuhkan satu orang. Satu letupan berlaku. Bapa Jenny juga letupkan satu lagi orang. Bapa ah! Bapar! Oh, jadi jatuhkan oleh Oro dengan tu. Banyak betul grenade. Mana dia bergaduh ni? Bapa. Mata aku tak nampak. Mana bapa? Aku tak nampak bapa kat mana. Mereka. Aku tak nampak. Ah, okay, aku give up. Aku tak nampak dia orang kat mana. Okay, aku nampak. Dia kat sini. So, bapa berjaya ratakan tiga orang dekat situ. Evos tinggal satu je aku rasa sekarang ni. Apa masalah kita 4 player, 3 orang sudah pun dibunuh oleh mereka. Cakap Evos rata kat situ, kita tak tahu. Jadi kata orang dah rata. Tim Indonesia. Atau jatuhkan Drax. Tim Malaysia lawan tim Malaysia sekarang ini, expected. M-Toller agak rendah dekat sini, Biu-Biu di hadapan juga. Dia mana macam mana dia knock? Okay, Drax ada kat depan sebenarnya. Fredo akan pergi untuk membantu, tapi Drax agak jauh. Daripada rakan-rakan yang lain sebenarnya. Akan dilepaskan oleh Biu. M-Toller berjaya untuk kilap balik. Rex, kalau nak selamatkan, dia orang kena gunakan banyak betul smoke. Redo. Dia perlu berikan cover fire kalau dia mau hantar si Manparang untuk selamatkan si Drax. Mereka akan hilang satu member awal sebenarnya. Dia akan lepaskan Alfredo. Oh, Fredo tempat di belakang. Dia sempat masuk balik dalam rumah. First aid akan digunakan pakai. Dia banyak tembakan keluar di sini. Nampak MX menjatuhkan W2S dan WTS satu lagi dibunuh secara langsung oleh D9. Hanya boleh tembakan lepaskan tadi. Dia pakai lepaskan tapi WT Autom dijatuhkan. So satu lagi knock untuk mereka. So W2S tinggal dua saja player. Mereka tusun game awal. Sekarang kita nampak Rocky bergerak ke depan. Dia mencari kill ke atas Tom dan dia akan jumpa Tom sebenarnya. Dia tak ada lagi tembakan keluar tapi Tom terlebih lawa tak. Dia akan dijatuhkan dekat sini. Nine. Datang dari tepi, dia perlu cari target ini. Target itu ditembak, dia sudah buka skop. Dia cacing terlebih dahulu, 32 bullet masih lagi ada. Dia kena knock satu, dia cari target seterusnya dekat sini. Nine di knock dekat situ. Nine di knock, tapi Kratos masih lagi ada. Penembak mereka terbaik, dia akan hilap terlebih dahulu. Batman. Dia ada satu, Michael Uzi, dia tembak, dia spray. Tapi tak cukup bullet, tinggal 6 saja. Dah lah. Yang ke belakang. Reviving akan dilakukan kat sesuai. Tiger ni tak boleh diselamatkan sebenarnya. Dia pergi depan, dia nampak target. Tembakan dia lepaskan. Dia tukar pada dia main AR. AR dia sudah pakai. Batman juga akan jatuh. Tapi Kratos dia perlu beri backup. Kratos sudah pun sampai. Infight dia agak lama sebenarnya. Tapi team 7 ni pilih itu agak rendah sebenarnya. Dia boleh bunuh. Dari belakang dia akan lepaskan. Cantik macam bunga. 4 kill untuk MX. Macam biasa. Dia orang akan dapat banyak kill. Circle akan menutup. Akan pergi pada Bapa Ah dan juga TSMX. Yudo Fredo jatuhkan Rocky. Satu knock. Begitu ramai yang sudah pun di knock untuk Dingos. Mereka pun selamatkan dua orang sekarang. Nine dan juga Rocky. Tapi Rocky baru jadi knock. Tim Malaysia bermain agak baik. Toral Gatos. Minit ke-12 sampai sudah. Minit ke-13 sudah. 40 orang masih lagi dalam game ini. Dan akhir sekali Rocky akan dibangunkan. 4 kill untuk mereka. Ada masalah untuk tim ini. Revive
dan mereka akan berjaya di Bashu. Cashier KFC padu ya, guys. Matoi berdekatan dengan tim Dingos juga. Itu yang Yudo. So, tiga tim Malaysia berdekatan. Dan kita nampak Dingos. Ah, empat tim Malaysia berdekatan sebenarnya. Fredo dapat satu. Fredo bunuh secara langsung di situ. BBU dapat Dingos. MZ di knock dekat sini. Ditembak pula satu lagi target. BBU dan juga AM Toller menuju ke depan. Dia cuba patah balik. Kita lihat dari berapa peti atas apa yang tengah berlaku. Thank you for the 500 star. Cashier KFC 100 padu. Thank you Dingos stars. Dia siap bagi aku 1000 stars malam, guys. Lebih banyak. Kita lihat BBU dulu. Dia melompat. AM Toller meletupkan satu lagi player daripada Dingos. Dua dah diperoleh knock. Maka dia lepaskan arah knock. Tidak, tidak. Duke masih lagi selamat. Eyeshot datukan Marcel. Dapatkan kill itu. Empat kill untuk TS. Dan mereka ada circle. Mereka guard circle. Mereka tak nak circle. Ada circle lah bapak ah. Waktu ini. AM Toller jatuhkan Fredo. Daripada arah jaga tu jauh. Okay, mereka ada batu untuk diselamatkan, untuk menyelamatkan si Fredo. Revival akan dilakukan. Tiada masalah. Tapi mereka kena tengok arah belakang juga. Ada team nombor 10 di situ. Team nombor 10. Anparang menembak balik sekarang ini. Anparang. Fredo akan gunakan first aid. Dia cuba untuk hilap secepat yang mungkin. Berjaya. Ada loot sedikit barang dekat sini. Dan dia akan bergerak. Dengan motosikal berkuasa tinggi. Buat satu rotation sebenarnya. Tak nak menuju terus ke depan. Matoi melepaskan tembakan. Debut juga. Ada dua tim Indonesia, India sebenarnya yang sudah pernah knock. Yudu dalam kawasan itu juga. Mungkin akan dapat lihat oleh Matoi sebentar je lagi. Dia nampak informasi diberikan. Kekal akan menutup dan dia akan pergi ke Bapak Ah. Tiada masalah untuk Bapak Ah. Bapak Ah sekarang ada circle. Playzone akan menjatuhkan Nuk MZ. Dingos MX juga perlu masuk dalam circle dan diorang punya perjalanan masuk dalam circle agak mudah sebenarnya di sini. Mereka perlu jalan terus saja. Terus MX respected cara mereka. Ada di bawah-bawah ini. 20 tim saya tinggal, 28 masih lagi hidup. Maka kebanyakan tim ini tak ada full squad. So, Dingos MX ada advantage. Oh, yang tunggu lagu. Okay, jap, jap, jap. Kali lepaskan oleh Manparang. Manparang jatuh eh. Tak ada lagu guys ini. Aku rasa takut lag. Sekejap eh. Kita kas je. Aku nak kas dulu. Yudu akan masuk dalam circle sekarang ini. Manparang di knock sebenarnya. Bukan dijatuhkan orang. Fredo akan masuk. Fredo dikeluarkan secara langsung. Di tempat ke 8. Mereka ada placement point yang agak baik sebenarnya dekat sini. Waktu yang sama kita nampak Dingos MX. Mereka macam dah bersedia untuk berlawan di situ. Di nombor 9 iaitu Soul. Mereka ada high ground advantage sedikit. Tim RRU di depan mereka. Soul Viper menyatukan eye shot. Soul ada positional advantage yang terbaik sekali. Kalau kita nak tengah-tengah circle. Papa'ah menjatuhkan player daripada Taiwan. Dua orang. Soul Sagawa menjatuhkan player daripada Korea juga di situ. Top 5 sekarang untuk berapa tim Malaysia? Tiga tim Malaysia top 5 guys. Rezon akan menjatuhkan eye shot sekali lagi. Dia tak sempat untuk hilap. Tim ini dengan 4 kill. Mereka ada advantage yang sangat besar berlawan dengan tim dari Indonesia RRQ. Satu tim India, satu tim Indonesia, satu tiga tim Malaysia. Dingos akan cuba masuk dalam circle. Tim Secret ada circle kali ini. Nine dijatuhkan. Naik dari atas sekarang ini kita lihat apa yang tengah berlaku. Apa? Satu orang di knock, dua orang di knock dekat sini. Cuba lakukan sedikit healing up oleh Bapak Asik. Strix Nity juga ada di situ. Tapi Dingo cuba masuk ke dalam circle. Circle dipegang oleh TS. Eyeshot dijatuhkan oleh Bapak Trick Sniti. Tapi I'm Taller menjatuhkan beliau. 3 knock untuk Bapak Ah. Eyeshot akan dibangunkan. Top 5 masih untuk 3 tim Malaysia ini. Soul Viper meletupkan warung. Masih pun banyak team fight tengah berlaku. Soul Ralgatos. Depan berlaku. Maka lepas oleh Ralgatos. Ryu Drone dikeluarkan top 4. 3 tim Malaysia sekarang ini. Normalter menjatuhkan Ryu Boong. Plus-plus tu Bapak Abad menjatuhkan Biu-Biu. Satu knock. Eyeshot juga jatuhkan oleh Bapak Jenny. Dua knock. Matoy juga di knock. AM Toller saja yang berdiri. Dapat jadi kat sini untuk TS. Top 3 untuk TS dengan 11 kill. Okay, Matoy mungkin dapat diselamatkan. Soul ada number advantage. Bapak Abad dah pun dibunuh oleh AM Toller. Painkiller ditelan. AM Toller dan juga Matoy akan bermain game ini sekarang. Revive yang kena lakukan sekarang. Mereka ada circle. Tapi yang paling advantage sekarang ini adalah team daripada Malaysia. Lagi satu. Iaitu tim Dingos. Mereka baru dapat satu chicken tadi. Bolehkah mereka dapat lagi satu chicken? Persoalannya.
Mereka mengurat langkah perlahan-lahan. Mereka berselerakkan diri. Circle tiada daripada mereka. Soul juga ada 4 player. 4-4-2. 4-4-2 sekarang ini. Soul Mortal. 7 kill untuk Soul. Dalam circle. Bagi diri mereka. Mereka Dingoes perlu masuk sedikit demi sedikit. Lompat-melompat kat sini. Api-api dibaling. Pada arah si Batman. Mortal dengan 40 bullet. M4 ada di tangan beliau. Tiada sesiapa pun yang mahu bergerak. Minit ke-18 sudah. Batman dijatuhkan oleh Viper. Akan diburukkan langsung ke belakang besar. Dispray oleh Mortal. Dia dapat tak terdapat? Dapat. Mortal dapat 1 kill. 8 kill untuk tim Soul waktu ini. Dingo sekarang dengan 3 player. Advantage ada pada Soul. Kekalakan menutup. Dia pergi pada Soul. Akan dispray sekarang ini. Berletupan berlaku. Sagawan menjatuhkan Dingoes. Api-api juga dibaling. Ayam Golem menjatuhkan. Mencuri kill tersebut. Api-api dibaling kat sini. Tapi grenade akan kena pada Team Secret. Blue Zone memakan mereka. Grenade dibaling ke arah Dingoes. Satu letupan berlaku. Matoy berjaya dapat satu. Tembakan lepas secara langsung. Lepas kill itu secara langsung. Tak dapat. Tapi MX masih lagi ada satu player. Iaitu si Rocky. Si Rocky sekarang akan mengajak rakannya datang ke tepi aku. Aku selamatkan engkau. I am Toller waktu sama juga sudah pun di-knock. Rocky akan cuba mendapatkan tempat kedua. Akannya mencacing. Okay, follow dekat situ. Rocky mungkin dah lihat. Tidak. Soul Mortal tak nampak. Soul Mortal tembak dekat sini. Soul Mortal dijatuhkan. Dingoes dikeluarkan. TS sekarang berlawan dengan Soul. Soul masih lagi ada 3 player dan game akan tamat selepas matinya pada play zone di situ. Dan tempat pertama akan pergi dengan tim India. Tim paling mantap, paling power. Dan itulah tim Soul.